guys, hi everyone. By the way, aku lagi di bawahnya loh guys, pohon Carlson. Carlson itu atau nama latinnya tuh ada yang Huckberry. Ini banyak banget namanya guys. Mumpinia calabura, La Cortia rocam. Yang kedua ini khasiatnya guys, mendang ya. Daun-daunnya ini bisa untuk rebus-rebusan. Kalau direbus ini bisa untuk, namanya banyak banget guys. Ini sih nama Indonesianya a Carlson ya. Carlson atau cherry. No, aku bingung nyebutnya guys. Ini soalnya wakemen jenis loh, Latino. Latino name. So, ada hackberries, ada juga Acer something gitu ya pokoknya. Aku harus baca, nggak hafal guys. Maklum pengaruh umur. So ini daun-daunannya buat obat, buat rebusan, atau buat dimamam juga bisa guys. Ini salah satu yang bisa dimamam. Setengah matang alias mengkal. Nice. Boleh lihat nih guys, seringnya guys. Ini masih mentah loh ya, wakil menik ya nih guys. Ini buahnya, buah karsinya. Mau langsung dimamam? Pakai perasaan. Slow motion. Nice. Saat daun-daunnya juga boleh dilalap. Lalapan, mentahan. So guys, di bawah ini tuh bukan cuma pohon karsin, tapi ada juga pohon bambu. Mau semedi di sini, mau buat ritual di sini, monggo ya. Guys, aku lagi nemuin buah ini nih, ini namanya cherry. Cherry ini kan jatuh. Ini banyak banget guys, ini bisa dimamam dari sini loh ya. Bisa juga langsung dari pohonnya. Harum. Jadi channel ini masih ada juga guys. Cherry, ini cherry. Banyak loh. Ini guys. Ini gak usah dicuci, ini menyerap. Kok sama doyan? Taruhannya nyawa ya ini bang. Demi